Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Yuk Tutorial, kumpulan video tutorial tips dan trik yang tentunya bermanfaat untuk kita semua. Di video kali ini admin akan memberikan video tutorial cara melihat isi pesan WhatsApp yang dihapus oleh teman maupun pacar kalian. Dan cara ini terbaru ya guys, dan tentunya aman untuk digunakan. Dan supaya tidak lama lagi, langsung saja kita ke trik dan tutorialnya. Namun sebelum lanjut, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Yuk sama-sama dukung channel ini supaya bisa berkembang dan bermanfaat bagi semua orang. Oke, pertama-tama kita bisa pergi ke Play Store. Lalu kalian bisa ketik alamat berikut. Sekedar info bahwa channel ini sedang mengadakan giveaway bagi-bagi followers untuk para subscriber. Syaratnya ialah kalian hanya perlu like, subscribe, dan komen di video ini. Nanti admin akan memilih 5-10 akun untuk menjadi pemenang. Dan jangan lupa gunakan hashtag Yuk Tutorial ya. Oke, tampilannya seperti ini ya. Nah, dan di sini kalian bisa menginstal aplikasi ini. Jika sudah diinstal, langsung saja kita buka. Oke, misal di sini ada pesan yang dihapus ya. Coba kita buka aplikasi WhatsApp. Yap, ini dia pesan yang sudah dihapus. Di sini admin akan mencoba untuk mengetahui isi pesan ini, guys. Dan di sini kita bisa pergi ke aplikasi yang sudah kita install barusan. Coba kita buka. Oke, ini dia isi pesannya. Jadi cara ini berhasil,